Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Blackwater, negara yang penuh dengan bahaya. Di masa lalu, banyak faksi kuat ada di Blackwater. Setiap faksi ini lebih kuat dari kekaisaran yang saat ini berbatasan dengan Blackwater. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, faksi-faksi di Blackwater menghilang satu demi satu, yang memungkinkan semakin banyak bis Genesis untuk membanjiri Blackwater, mengubahnya menjadi surga bis Genesis seperti sekarang ini. Namun, meskipun faksi-faksi kuno ini telah menghilang, beberapa hal pada akhirnya akan tertinggal, hal-hal yang membuat Masters Genesis yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berebut menuju ke daerah ini. Di Blackwater, keberuntungan kadang-kadang akan menguntungkan jiwa-jiwa beruntung tertentu, memungkinkan mereka untuk naik ke langit dalam satu langkah dan membiarkan nama mereka bergema keras di seluruh negara. Seiring waktu, semakin banyak Genesis Masters yang berkerumun ke tempat ini, mempertaruhkan segala macam bahaya saat mereka mencari peluang dengan harapan menjadi individu berikutnya untuk mendapatkan berkah keberuntungan. Tetapi orang-orang yang dikaruniai keberuntungan pada akhirnya jumlahnya sedikit, dan mayoritas berakhir sebagai bagian dari tumpukan tulang yang terkubur di bawah tanah yang penuh darah dan kacau ini. Blackwater adalah tempat kekacauan dan pembunuhan, tempat yang kuat memangsa yang lemah. Namun, kelompok Zhou Yuan jelas bukan mangsa yang lemah. Dengan demikian, meskipun mereka menarik mata yang tak terhitung kemanapun mereka pergi di Blackwater, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap mereka. Banyak faksi dengan berbagai ukuran ada di Blackwater, masing-masing raja wilayah mereka sendiri, keberadaan Pangeran Zhou Yuan, Jenderal Wei Changlan dan anggota kelompok lainnya akan menyebabkan faksi-faksi ini berada dalam siaga tinggi. Lagi pula, siapapun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Blackwater tahu bahwa ada dua faksi yang tidak bisa disinggung. Salah satunya adalah Raja Venom Hitam yang terkenal, dan yang lainnya adalah Jenderal Agung Wei Changlan dari Kabupaten Changlan. Kelompok Zhou Yuan mungkin sedikit jumlahnya, tetapi semuanya adalah elit. Selain itu, ada ahli Alpha Origin bersama mereka, Wei Changlan. Line up ini cukup untuk dengan mudah menyapu semua faksi dengan pengecualian kota Black Venom. Oleh karena itu, setelah melihat kelompok Zhou Yuan, faksi Blackwater akan jatuh dalam keadaan panik, takut bahwa pihak yang menakutkan ini akan menerkam mereka di saat berikutnya. Namun, Zhou Yuan dan yang lainnya jelas tidak memperhatikan faksi-faksi ini. Selama mereka tidak menghalanginya, Zhou Yuan dan rombongannya akan dengan cepat melewati mereka. Situasi ini berlanjut selama beberapa hari ketika Zhou Yuan dan yang lainnya perlahan-lahan mendekati tujuan mereka. Kota Penjara Iblis, kota yang paling dekat dengan reruntuhan. Penguasa kota adalah ahli tahap maju gerbang surga dan agak terkenal di Blackwater. Bagaimanapun, dia cukup mampu untuk memerintah kota di sini. Meskipun kota penjara iblis biasanya merupakan tempat yang agak ramai, sejak berita tentang reruntuhan telah menyebar, kota tersebut segera menjadi titik penginapan bagi banyak faksi yang datang mencari harta. Sehingga menyebabkan populasi kota meningkat secara dramatis. Tak terhitung orang bepergian ke reruntuhan setiap hari, meskipun tidak ada yang berani menjelajah terlalu dalam. Bagaimanapun, ada semua jenis boneka pertempuran aneh di dalamnya, yang berpotensi menjadi masalah pelik jika ada yang menarik perhatian mereka. Namun, ada juga beberapa orang beruntung yang tersandung ke tempat-tempat tertentu dan mengeluarkan beberapa mainan aneh. Barang-barang seperti itu sangat populer dan dijual dengan jumlah yang cukup banyak dari kristal Genesis, yang memungkinkan orang-orang yang beruntung ini mendapatkan sedikit uang. Tak satu pun dari penjaga kota berani menghentikan Zhou Yuan, Wei Changlan dan yang lainnya ketika mereka memasuki kota penjara iblis, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Di kota penjara iblis, Zhou Yuan dan rombongannya memesan seluruh penginapan,
menyelesaikan akomodasi semua orang. Setelah itu, Wei Changlan menghampiri Zhou Yuan dan menyarankan, "Pangeran, ini adalah kota terdekat dengan reruntuhan sekte boneka pertempuran, dan cukup banyak orang telah berjalan ke reruntuhan dari sini. Kita harus dapat memperoleh informasi mengenai reruntuhan di sini, jadi saya sarankan agar kita memeriksanya." Zhou Yuan mengangguk setuju. Perjalanan tanpa henti mereka selama beberapa hari terakhir sangat membosankan. Maka dari itu, wajah Su Yuwei, Wei Qingqing dan bahkan Yao Yao menjadi sedikit bersemangat ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Jenderal Wei Changlan. Karena itu, setelah merapikan sedikit, rombongan itu meninggalkan penginapan bersama dengan beberapa pengawal. Kota penjara iblis tidak semegah kota Zhou besar atau Kabupaten Changlan, kota itu memberikan perasaan yang agak sederhana dan dipenuhi dengan kekacauan. Dua gelombang manusia akan berbenturan dari waktu ke waktu di jalanan, setiap serangan dari setiap individu berakibat fatal. Hal ini mengakibatkan tubuh yang masih hangat dikeluarkan sesekali, menyebabkan seluruh kota diselimuti aura kekejaman. Zhou Yuan dan kelompoknya memperhatikan beberapa tatapan saat mereka berjalan di kota. Tentu saja, sebagian besar tatapan ini ditujukan pada Yao Yao, Su Yuwei dan Wei Qingqing yang berkaki panjang. Keindahan sekali berseperti itu jelas sangat langka di tempat seperti itu. Namun, mereka yang bisa bertahan sampai sekarang di Blackwater setidaknya agak cerdas. Oleh karena itu, tidak ada yang berani untuk maju meskipun tatapan penuh dengan nafsu terus ditunjukkan kepada ketiga gadis itu. Setelah beberapa belokan, Zhou Yuan dan yang lainnya akhirnya tiba di jalan yang relatif lebih bersih, jalan yang dipenuhi orang dan jelas jauh lebih sibuk dan mengasyikkan daripada di tempat sebelumnya. Toko memenuhi jalan, barang-barang yang mempesona dipajang sangat menarik perhatian. "Ayo, datang dan lihatlah. Kami memiliki stok yang baru tiba dari reruntuhan. Semua jenis harta dapat ditemukan di sini, jadi pastikan untuk tidak ketinggalan," teriak salah satu pedagang. Zhou Yuan dan kelompoknya mengikuti teriakan dan tiba di toko terbesar, di mana bermacam-macam benda di berbagai negara bagian rusak dipajang di dalam kabinet kristal. Setiap benda memancarkan aura kuno seolah-olah baru saja digali. "Lihat semuanya, ini adalah senjata Genesis yang kami temukan dari sekte boneka pertempuran. Itu kemungkinan digunakan untuk senjata Genesis tingkat hitam dan kami menawarkannya dengan harga yang sangat diskon. Hanya 1.900 kristal Genesis dan Anda akan bisa membawanya," seseorang berteriak dari dalam toko. Zhou Yuan berbalik untuk melihat tombak perunggu panjang di tangan pria itu. Batang tombak tersebut terlihat cukup rusak dan mengeluarkan energi Genesis Ki yang redup. Jangankan senjata Genesis tingkat hitam, kemungkinan itu bahkan tidak akan cocok dengan senjata kelas menengah normal. Tapi ini hanya logis. Jika itu benar-benar senjata tingkat hitam, biayanya setidaknya 10.000 kristal Genesis, bukan 1.900. Beberapa merespon tombak dan hanya hamburan memanggil penawaran mereka. Pada akhirnya, itu dijual seharga 2.500 kristal Genesis dan dapat diasumsikan bahwa pembeli telah membelinya dengan mentalitas berharap untuk menemukan mutiara berharga di bawah debu. Beberapa item yang tampak pecah muncul berturut-turut, masing-masing kemungkinan diperoleh dari reruntuhan sekte boneka pertempuran. Zhou Yuan melihatnya, tapi tidak ada yang menarik minatnya. Dengan persepsi rohnya, dia bisa merasakan bahwa barang-barang ini memang benar-benar rusak dan tidak lagi bernilai. Setelah beberapa saat, Zhou Yuan berniat untuk pergi bersama semua orang. Tepat ketika dia membalikkan tubuhnya, Yao Yao tiba-tiba menariknya, dagunya yang putih salju menandakan ke lemari pajangan kristal. "Beli barang di sudut kiri bawah." Zhou Yuan tertegun, pandangannya bergeser, hanya untuk menemukan objek yang menyerupai ubin batu giok hitam. Permukaan ubin batu giok itu berbintik-bintik, dan beberapa retakan bisa terlihat, tetapi pola samar nyaris tidak terlihat. Zhou Yuan agak bingung, karena dia bisa merasakan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari Genesis Ki dari ubin batu giok hitam itu. "Ada apa?"
Dia bertanya dengan suara rendah. Yao Yao tersenyum tipis ketika dia berkata, "Ubin batu giok itu sendiri tidak ada nilainya, tetapi tampaknya ada rune yang agak tidak lengkap yang lengkap. Sesuatu yang bisa memberiku perasaan seperti itu seharusnya agak spesial untuk sekte boneka pertempuran." Sudut mulut Zhou Yuan bergerak-gerak sejenak. "Anda gadis kecil yang cukup sombong, saya tidak akan mungkin berani membantah keinginan Anda." Gumam Zhou Yuan dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Zhou Yuan tidak menyelidiki lebih jauh dan menunjuk ke ubin batu giok dan bertanya langsung, "Berapa harganya?" Bibir penjual sedikit mengerut seperti monyet. Hanya satu pandangan yang diperlukan untuk mengetahui bahwa ini adalah pria yang cerdik. Meskipun dia juga tidak tahu fungsi dari ubin batu giok hitam ini, ketika dia melihat Zhou Yuan meminta harga, matanya tampak berputar dalam pikiran ketika mulutnya terbuka, berniat untuk meminta jumlah yang sangat besar. "Saya tidak begitu mudah untuk ditipu. Sebutkan harga yang masuk akal." Suara acuh tak acuh muncul dari bibir Zhou Yuan. Mulut pria itu segera ditutup. Dia telah melihat Wei Changlan berbalik ke arahnya dengan tatapan apatis. Tekanan dari ahli Alpha Origin membuat pria itu mengerti bahwa orang di depannya tidak bisa tersinggung. "Hehe, saya hanya meminta 2000 kristal Genesis," ucap orang itu. Zhou Yuan mengangguk, tidak ingin membuang waktu lagi. "Baiklah, aku akan mengambilnya untuk 2000 kristal Genesis." Dengan lambaian tangannya, Liu Tishan mengambil kristal Genesis dan bersiap untuk melakukan pembayaran. "Tunggu, aku menawarkan 3000 untuk ubin batu giok." Namun, tawa tiba-tiba terdengar pada saat ini. Mata Zhou Yuan menyipit saat dia sedikit menoleh, hanya untuk melihat kerumunan itu untuk sekelompok orang. Di bagian paling depan, sosok yang akrab memasuki mata Zhou Yuan. "Qi Hao." Ekspresi dingin segera melintas di mata Zhou Yuan ketika dia melihat sosok ini. Tidak disangka dia bersembunyi di Blackwater. Qi Hao menyeringai pada Zhou Yuan sebelum menunjuk ke ubin batu giok hitam saat dia dengan malas berkata, "Aku akan mengambil 3000 untuk itu." Penampilan tiba-tiba Qi Hao langsung menyebabkan atmosfer menjadi agak tegang. Di belakang Zhou Yuan, Genesis Qi melonjak di sekitar Liu Tishan dan yang lainnya, mata mereka seperti elang ketika mereka menatapnya. Wei Changlan sedikit mengernyit, menatap Qi Hao sambil berkata dengan lemah, "Qi Hao, seharusnya tidak perlu bagi Qi Manor untuk ikut campur dalam masalah seperti itu. Akan lebih baik bagimu untuk kembali. Saya takut satu kalimat dari Jenderal Wei tidak cukup untuk menghalangi Qi Manor." Qi Hao tertawa, nadanya dipenuhi dengan ejekan. Dia sebelumnya sopan kepada Wei Changlan karena Qi Manor ingin menarik Jenderal Agung ke pihak mereka. Karena Wei Changlan sekarang memilih untuk membantu Zhou Yuan, Qi Hao secara alami tidak akan bersikap sopan seperti sebelumnya. "Oh," mata Wei Changlan terbuka sedikit lebih lebar saat tekanan menakjubkan menyebar dari tubuhnya, diarahkan langsung ke Qi Hao. Dalam menghadapi tekanan ahli tahap Alpha Origin, tubuh Qi Hao segera menegang. "Hehe, Wei Changlan, kamu masih sangat mudah marah bahkan setelah bertahun-tahun." Namun, suara serak terdengar saat tekanan Wei Changlan menyebar. Sosok jubah hitam perlahan keluar dari belakang Qi Hao saat Qi hitam naik, benar-benar menghalangi aura Wei Changlan. "Itu Raja Racun Hitam." Munculnya sosok berjubah hitam segera menarik teriakan horor dari sekitarnya. Kerumunan itu dengan berisik mengundurkan diri, matanya dipenuhi teror. Jelas untuk melihat seberapa terkenalnya Raja Racun Hitam di Blackwater. "Raja Racun Hitam," Wei Changlan pertama kali terpana oleh penampilan pria paruh baya berjubah hitam, tetapi ekspresinya dengan cepat menjadi gelap. Niat membunuh yang intens melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan Genesis Qi di sekitarnya memberontak. "Oh, Wei Changlan, apakah Anda berencana untuk bertarung lagi dengan saya di sini? Mungkinkah kamu telah melupakan penderitaan yang kau dapat saat itu?" Raja Racun Hitam mengeluarkan tawa menyeramkan, Qi hitam di sekujur tubuhnya berputar-putar ketika bau busuk menyebar. Dua tatapan bentrok, kebencian, dan pembunuhan dingin yang mengamuk di dalam diri mereka.
Yang terhormat, kota kecilku ini tidak akan bisa selamat dari pertempuran di antara kalian berdua. Dengan reruntuhan sekte boneka pertempuran tepat di depan mata kita, ini bukan tempat bagi kalian berdua untuk bertarung atau orang lain akan mengambil keuntungan. Saat aura dari kedua individu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, suara keras tiba-tiba terdengar ketika sosok terbang dari jauh dan mendarat di dekatnya. Itu adalah penguasa kota penjara iblis, seorang individu dengan kekuatan di tahap gerbang surga. Seperti orang lain, dia tidak berani ikut campur langsung dalam bentrokan dua ahli tahap Alpha Origin. Untungnya, kecerdasannya yang cepat dengan kata-katanya membuat mata Wei Changlan dan Black Venom berkedip, dan aura mereka yang mengejutkan perlahan-lahan surut. Tidak ada pihak yang lebih kuat dari mereka berdua di tempat ini. Jika mereka bertarung dan akhirnya mereka berdua terluka, itu justru akan memberikan kesempatan kepada orang lain. Wei Changlan dengan dingin berkata, "Huh, jika aku melihatmu di reruntuhan, aku pasti akan membunuhmu. Hehe, kemungkinan besar kau yang akan mati. Kau tidak akan bisa meninggalkan Blackwater kali ini," jawab Raja Racun Hitam dengan senyum dingin. Setelah melihat mereka berdua kembali, tatapan Zhou Yuan berbalik ke arah penjual toko yang saat ini memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Tidak ada pihak yang akan mengakomodasi, dan dia tidak berani menyinggung keduanya. 5.000 kristal Genesis, ucap Zhou Yuan dengan datar memberikan tawarannya. 6.000, Qi Hao segera menjawab. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya ubin batu giok hitam, dia sangat ingin membuat segalanya menjadi sulit bagi Zhou Yuan. 10.000, suara Zhou Yuan tetap tanpa emosi. Mata Qi Hao menyala. 15.000, 20.000, keributan terjadi di sekitar mereka, semua orang diam-diam menjilat bibir mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa objek yang tampaknya tidak berharga akan menyebabkan perang penawaran gila. Tentu saja, dari apa yang bisa mereka lihat, Zhou Yuan murni tidak mau mundur karena statusnya. Qi Hao juga agak terpana. Dia menatap ubin batu giok hitam untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Bahkan gumpalan terkecil dari Genesis Qi tidak dapat dideteksi dari ubin batu giok hitam. Karena itu, dia tertawa dan berkata, "Pangeran benar-benar murah hati. Seperti kata pepatah, seorang pria seharusnya tidak mengambil apa yang diinginkan orang lain. Saya akan memberikan barang ini kepada Anda." Ada sedikit ejekan di bibirnya saat dia berbicara. Harga asli 2.000 kristal Genesis telah dinaikkan menjadi 20.000 olehnya, fakta yang cukup untuk mengacaukan Zhou Yuan selama ini. Dengan demikian, frustasi terpendam Qi Hao karena insiden sebelumnya akhirnya dilepaskan. Para penonton di sekitarnya memandang Zhou Yuan seolah-olah dia bodoh. Ini bukan jumlah yang kecil, menghabiskan 20.000 kristal Genesis untuk membeli ubin batu giok hitam yang tidak berguna benar-benar agak bodoh. Jelas bahwa Pangeran Zhou Yuan telah ditipu oleh Qi Hao. Zhou Yuan mengabaikan pandangan sekitarnya dan memerintahkan Lu Tishan untuk membayar saat dia meraih ubin batu giok hitam tersebut. Dia tidak merasakan apa-apa bahkan setelah beberapa pengamatan dan dengan demikian menyerahkannya kepada Yao Yao ketika dia dengan lembut bergumam, "Itu sangat berharga." Yang benar adalah, bahkan dia sendiri merasa sedikit bodoh, tetapi dia masih membelinya karena dia percaya pada penilaian Yao Yao. 20.000 kristal Genesis tidak sedikit. Bahkan, Master Qi Genesis Nourishing Stage yang memiliki 10 hingga 20.000 kristal Genesis setelah bekerja keras selama bertahun-tahun sudah dianggap kaya. Adapun Pangeran Zhou Yuan, tabungannya selama bertahun-tahun hanya setara dengan sekitar 50.000 kristal Genesis, hampir setengahnya telah dihabiskan dalam beberapa menit. Yao Yao dengan lembut merasakan ubin giok dengan tangannya saat dia mengamati pola kuno di atasnya. Dengan tawa tiba-tiba, dia menjawab, "Kamu akan tahu nanti apakah itu layak atau tidak." Zhou Yuan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Raja Racun Hitam berjalan, matanya tertuju pada Zhou Yuan saat Qi Hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Wei Changlan mengambil setengah langkah ke depan,
Matanya waspada saat dia menatap Black Venom King. Raja racun hitam melirik Wei Changlan sebelum berbalik ke arah Zhou Yuan saat suaranya yang serak terdengar, "Hehe, apakah Anda pangeran dari kerajaan Zhou besar? Saya mendengar bahwa Anda berhasil menetralkan racun miasma iblis saya. Terbukti, dia telah mengetahui dari Qi Hao bahwa Zhou Yuan telah menetralkan racun di tubuh Wei Bin. Racun miasma iblis tidak terlalu bagus, menetralkannya bukanlah hal yang aneh," ucap Zhou Yuan dengan ekspresi tenang. Mata Black Venom King terbuka sedikit lebih lebar. "Dasar bocah cilik yang sombong." Dengan senyum sinis, dia berkata, "Jangan merasa begitu percaya diri hanya karena Wei Changlan melindungi kamu." Dia melirik Wei Changlan sambil melanjutkan, "Bahkan dia sedikit menderita di tanganku. Saya khawatir Anda salah bertaruh kali ini." Wajah Wei Changlan menjadi hitam karena marah. Teknik racun dari Black Venom King sangat sulit untuk diatasi. Karena sifatnya yang beracun, itu memang menyebabkannya banyak menderita. Raja racun hitam tersenyum. "Nak, Qi Manor berjanji untuk memberi saya 3 kota setelah menyelesaikan tugas ini. Jika Anda memberi saya 6 kota, saya akan membantu Anda sebagai gantinya." Setelah mendengar tawaran ini, amarah melintas di mata Zhou Yuan. Ekspresi mengerikan muncul di matanya saat dia melihat ke arah Qi Hao. Memikirkan bajingan ini sebenarnya berani melakukan transaksi dengan tanah kerajaan Great Zhou. Namun, Qi Hao hanya tersenyum santai menanggapi. Zhou Yuan menarik pandangannya dan berkata dengan suara tenang, "Sudah cukup Jenderal Wei bersama saya. Adapun tanah kekaisaran Zhou besar yang kau tawarkan, dan siapapun yang berani menawarkan, dia akan dibunuh." Black Venom King terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa dan menunjuk ke arah Zhou Yuan. "Anak yang karismatik, luar biasa. Berdoalah dengan keras agar Anda tidak akan pernah mendarat di tangan saya, karena saya benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya memakan otak dan daging Pangeran Zhou Agung. Aku bahkan tidak akan repot-repot merebusmu. Dasar bangsat, lakukan jika kau bisa." Zhou Yuan menjawab dengan mengungkapkan senyum dingin. Di samping Raja Racun, Qi Hao tertawa mengejek dan bersiap untuk berbicara. "Dan kau, Qi Ritian Keparat, nasibmu akan menderita jika kau mendarat di tanganku," Zhou Yuan berkata sebelum Qi Hao bisa berbicara. "Qi Ritian." Qi Hao tertegun. Segera setelah itu, dia meledak marah ketika dia dengan dingin berkata, "Zhou Yuan, kau berani mempermalukanku dengan kata-katamu." Zhou Yuan segera berkata, "Kenapa tidak berani? Satu-satunya hal yang bisa dilakukan di keluarga Kimu adalah pemberontakan, jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu?" Qi Hao tersenyum dengan marah. "Kau pikir kau sangat hebat, kau bahkan belum mencapai tahap Kimu Rising, namun kau berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Jika tidak ada yang melindungimu, aku akan membunuhmu saat ini." Dia adalah praktisi panggung Kimu Rising biru yang benar-benar biru, sementara Zhou Yuan hanya membuka 7 saluran meridian. Akan mudah untuk membunuh Zhou Yuan dalam bentrokan langsung. "Kau akan memiliki kesempatan. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat siapa yang akan membunuh siapa." Suara Zhou Yuan terdengar sangat tenang. Begitu dia mencapai tahap Kinou Rising, bahkan tanpa tingkat pertama Kitab Suci Naga Leluhur, Omni Piton Ki, dia mungkin tidak perlu takut pada Qi Hao jika dia memanfaatkan kekuatan rohnya. Ekspresi Qi Hao menjadi gelap setelah disiram oleh kata-kata Zhou Yuan. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya melanjutkan membandingkan yang lidahnya lebih tajam. Oleh karena itu, dia menembakkan pandangan dingin yang menakutkan ke arah Zhou Yuan, sebelum melambaikan tangannya saat dia berbalik dan pergi bersama Black Venom King dan anggota lainnya. Zhou Yuan menyaksikan mereka pergi saat ekspresinya menjadi muram. Meskipun mudah mengalahkan mereka dengan kata-kata, dia tidak berani meremehkan mereka sedikit pun. "Musuh kita yang paling menyusahkan adalah Raja Racun Hitam yang bahkan Jenderal Wei tidak akan memiliki banyak keunggulan dalam pertarungan. Sepertinya kita harus memikirkan cara untuk berurusan dengan racun miasma iblis Raja Venom Hitam,"
atau situasinya akan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kita jika sesuatu yang tidak menguntungkan menimpa Jenderal Wei. Mata Zhou Yuan berkedip dalam pikiran. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Yao Yao saat senyum muncul di bibirnya. 20.000 kristal Genesis tidak boleh dihabiskan dengan sia-sia. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, ekspresi semua orang menjadi sedikit suram. Mereka mengerti bahwa kolaborasi antara Kimanor dan kota Black Venom tidak diragukan lagi akan menjadi penghalang terbesar mereka. Zhou Yuan memasang ekspresi serius saat dia melihat ke arah Wei Changlan dan bertanya, "Jenderal Wei, apa peluangmu untuk menang melawan Raja Racun Hitam?" Wei Changlan ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan menjawab, "Ada 9 tingkat ke tahap Alpha Origin dan baik Raja Racun Hitam dan saya sendiri berada di tingkat kedua. Tak satu pun dari kita bisa mendapatkan di atas angin jika kita melakukan pertarungan dengan sungguh-sungguh, tapi Raja Racun Hitam memiliki Iblis Miasma Ki, kelas 4 Genesis Ki tingkat atas. Itu adalah racun Ki yang sombong yang dapat dengan mudah menginfeksi lawan dalam pertarungan tanpa dia sadari, karenanya aku menderita di tangannya saat itu. Setan Miasma Ki ini sangat menakutkan," gumam Zhao Yuan. Takut moral mereka akan tertekan setelah mendengarkan, Wei Changlan buru-buru berkata. "Meskipun saya sangat berhati-hati terhadap racun miasma iblis, saya pasti akan dapat menghentikan Raja Racun Hitam ketika saatnya tiba." Zhou Yaun memiliki ekspresi puas di wajahnya. Ini sama sekali bukan asuransi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, situasinya akan menjadi terlalu tidak menguntungkan bagi mereka. Setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Yao Yao, tersenyum ketika dia bertanya, "Kakak Yao Yao, bisakah kamu memikirkan sesuatu?" Yao Yao saat ini menurunkan kepalanya saat dia mempelajari batu giok hitam sambil membawa tuntun. Dia mengangkat kepalanya, menunjukkan wajahnya yang cantik saat dia memelototi Zhou Yuan. "Aku hanya tahu bahwa kamu akan bertanya padaku." Dalam perjalanan kembali ke penginapan, dia merasa Zhou Yuan memandang ke arahnya dari waktu ke waktu. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, setelah memelototi Zhou Yuan, tangannya meraih ke arah tas semesta di pinggangnya dan mengambil sebuah gulungan hijau yang kemudian dia letakkan di atas meja. Ini dikenal sebagai Toussaint Wood Poison Saveward Rune, Genesis Rune tingkat 3, tingkat atas. Ketika diaktifkan, itu akan dapat melindungi dari semua jenis racun dan racun miasma iblis seharusnya tidak dapat menghancurkan pertahanannya. Rune kelas 3 tingkat atas. Wei Changlan, Wei Qingqing dan yang lainnya menatap dengan kagum pada Yao Yao. Apakah wanita muda ini di hadapan mereka, yang tidak mengeluarkan bahkan sedikit pun Genesis Ki, benar-benar memiliki penguasaan yang begitu tinggi dalam seni Genesis Runes. Genesis Rune seperti itu berdiri di puncak bahkan di seluruh kekaisaran Zhou Agung. Baru sekarang Wei Qingqing menyadari mengapa Zhou Yuan selalu bersikeras memiliki gadis yang tampaknya memberatkan ini di sisinya. "Dengan bantuan Genesis Rune ini, Raja Racun Hitam tidak akan lagi mengancam saya. Saya akan dapat menyerang tanpa khawatir dan benar-benar menekannya. Bahkan, saya bahkan dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya." Saat Wei Changlan memegang gulungan itu, wajahnya berubah sedikit merah karena emosi yang kuat. Kebenciannya terhadap Raja Racun Hitam telah lama meresap jauh ke dalam tulangnya, dan dia telah mencoba segala yang dia bisa untuk menghilangkannya. Sayangnya, ketakutannya pada racun miasma iblis akhirnya membuatnya kalah dalam pertukaran mereka sebelumnya. Sekarang dia memiliki rune kelas 3 tingkat atas ini, rune Saveward Racun Kayu 1000, senjata terhebat Black Venom King tidak lagi menimbulkan ancaman terhadapnya. Semua orang di ruangan itu menghela nafas lega setelah mendengar pernyataan percaya diri Wei Changlan. Zhou Yuan juga tersenyum dan mengangguk. "Aku lega bahwa Jenderal Wei percaya diri. Karena pengumpulan informasi kita hampir selesai, kita akan pindah besok dan memasuki reruntuhan Sekte Boneka Pertempuran. Tidak ada yang keberatan." Malam tiba, gerbang kota penjara iblis tertutup rapat,
sementara lolongan bis Genesis yang tak terhitung bergema di hutan pegunungan di luar kota. Blackwater bahkan lebih berbahaya di malam hari. Di salah satu kamar di penginapan, Zhou Yuan duduk di tempat tidur, matanya tertutup rapat dan tubuhnya sedikit gemetar. Raungan samar naga bisa terdengar saat Genesis Ki berdenyut di sekitar tubuhnya, berubah menjadi benang putih yang mengalir ke tubuhnya melalui hidungnya. Setelah bertemu Ki Hao dan Raja Racun Hitam hari ini, Zhou Yuan sekarang merasakan bahaya. Meskipun dia memiliki perlindungan dari sekelompok elit, hal yang paling bisa diandalkan adalah kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kekuatan tujuh salurannya mulai terasa agak kurang di Blackwater. Sudah waktunya baginya untuk maju ke tahap Kimo Rising. Dada Zhou Yuan naik dan turun dalam siklus ketika Genesis Ki melonjak dalam saluran meridiannya, terus-menerus menyerang saluran meridian ke-8 yang semakin longgar. Setelah beberapa hari terakhir menjalani pelatihan harian, ia dapat merasakan bahwa membuka blokir saluran meridian ke-8 hanya sebentar lagi. Ki terus-menerus melonjak dalam saluran meridian di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuh Zhou Yuan tersentak, mengaktifkan teknik nafas naga saat aliran lain dari Genesis Ki diserap ke dalam tubuhnya. Seperti gelombang, ganasnya menabrak sedikit halangan terakhir di saluran meridian ke-8. Krak, suara samar terdengar, seolah-olah membran telah pecah. Zhou Yuan membuka matanya dan menunduk untuk melihat tangannya. Dia bisa merasakan perasaan transparansi dan ringan membanjiri tubuhnya. Seolah-olah dia tiba-tiba terbebas dari rantai dan belenggu. Genesis Ki di sekitarnya secara sukarela melonjak ke tubuhnya ketika kualitas tubuhnya dengan cepat naik. Saluran meridian ke-8 akhirnya telah terbuka. Tubuh Zhou Yuan bergetar ketika perasaan yang tak terlukiskan naik di hatinya. Setelah setengah tahun kerja keras, dia akhirnya membuka blokir semua 8 saluran meridian. 8 saluran meridian sepenuhnya dibuka sekali lagi setelah lebih dari belasan tahun. Zhou Yuan dengan keras menarik 2 napas udara, membiarkan dirinya untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebelum menutup kembali matanya. Sekarang 8 saluran meridian telah terbuka, sudah waktunya untuk membuka Ki Dwellingnya. Hanya setelah membuka Ki Dwelling barulah seseorang dianggap benar-benar melangkah ke tahap Ki No Rising. Datang, mata Zhou Yuan menyala dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Raungan naga yang hampir tak terdengar bergema dari dalam tubuh Zhou Yuan. Kali ini, output dari pengaktifan Dragon Breath telah meningkat secara drastis. Genesis Ki di ruangan itu bergidik hebat, berubah menjadi benang putih yang jauh lebih tebal yang akhirnya ditelan ke dalam tubuh Zhou Yuan dengan sekali tegukan. Genesis Ki di tubuhnya dengan cepat menyatu ke perut bagian bawahnya, berubah menjadi pusaran yang berputar-putar. Ketika rotasi pusaran mencapai puncaknya, Zhou Yuan tiba-tiba merasakan titik muncul di tengah pusaran. Bagian dalam titik ini tampaknya mirip dengan domain misterius, kadang-kadang hadir namun terkadang tidak. Sangat kecil, namun juga sangat besar. Saat titik ini muncul, Genesis Ki yang mengalir di tubuhnya tampaknya telah ditarik secara tiba-tiba. Genesis Ki melonjak ke dalam salurannya, mengalir ke titik Genesis. Setelah masuknya Genesis Ki, seolah-olah kehidupan telah muncul dari masa ciptaan yang tak berbentuk di dalam titik kejadian. Ruang mulai berkembang, membentuk Ki Dwelling. Pada saat inilah Ki yang berdiam di tubuh Zhou Yuan akhirnya diciptakan. Akhirnya, Genesis Ki yang dia serap selama latihan hariannya sekarang memiliki tempat untuk disimpan, memungkinkannya untuk secara bertahap tumbuh lebih kuat. Itu tidak akan seperti masa lalu, di mana sebagian besar Genesis Ki yang diserap kemudian akan memudar setelah meningkatkan kualitas tubuhnya. Roh Zhou Yuan memasuki Ki Dwelling dan domain unik memasuki matanya di mana Genesis Ki mengalir dalam siklus tanpa akhir. Selanjutnya, dia melihat cahaya hijau mulai mekar. Ki Dwelling yang baru dibuat diklasifikasikan ke dalam 4 peringkat yang berbeda berdasarkan bakat seseorang dan potensi bawaan dari tubuh. Keempat peringkat ini dilambangkan dengan warna, tidak berwarna, hijau, ungu, dan emas.
Roh Zhou Yuan dengan gugup menyaksikan transformasi Qidueling. Meskipun dia tahu bahwa peringkat Qidueling bukanlah representasi absolut dari pencapaian masa depan seseorang, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tinggi peringkat Qidueling, semakin besar keuntungannya. Cahaya hijau tumbuh lebih kaya dan lebih dalam sampai setitik cahaya ungu mulai muncul di dalamnya. Cahaya ungu menyebar, memberi Qidueling warna baru. Purple Qidueling. Setelah melihat Qidueling-nya berubah ungu, Zhou Yuan akhirnya mengangguk, jelas sangat puas dengan hasil ini. The Qidueling tampak stabil di warna ungu, membuat Zhou Yuan menarik napas lega ketika ia mulai meninggalkan Qidueling. Gemuruh. Namun pada saat ini, Qidueling tiba-tiba mulai bergetar. Zhou Yuan tiba-tiba merasakan gelombang kejadian Qi yang sangat asing, namun sangat akrab keluar dari kedalaman Qidueling. Tingkat kemurnian Qi baru ini mengejutkan Zhou Yuan. Selain itu, ia memancarkan aura primal yang sangat samar, seolah-olah itu adalah asal dari semua kehidupan, napas pertama sumber genesis Qi yang mendahului masa ciptaan yang tak berbentuk. Apa yang terjadi? Namun, Zhou Yuan bahkan lebih terkejut dengan asal-usul genesis Qi yang misterius ini. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu bukan berasal dari pelatihannya. Tapi kenapa? Kenapa ada perasaan yang akrab? Saat jutaan pikiran berkelebat di benak Zhou Yuan, kilasan pemahaman tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan dia berkata dengan heran, "Mungkinkah ketika aku lahir dan 8 saluran meridianku terhubung ke tempat tinggal Qi, Qi ini tersembunyi di kedalaman Qiduelingku?" 8 saluran meridian Zhou Yuan secara alami terbuka ketika dia dilahirkan. Secara logis, pembukaan Qidueling-nya harus secara alami mengikuti. Namun, karena musibah yang tak terduga yang melanda, gumpalan sumber genesis Qi telah bersembunyi di tempat terdalam dari Dueling Qi-nya yang tidak lengkap. Sekarang Zhou Yuan telah berhasil membuka Qidueling-nya lagi, sos genesis Qi yang telah bersembunyi selama 14 tahun sekali lagi muncul setelah merasakan kehadirannya. Zhou Yuan yang bingung merasakan genesis Qi murni saat perasaan rumit bergejolak di dalam hatinya. Sementara itu, sumber genesis Qi melonjak ke dalam Qidueling-nya dan Zhou Yuan sekali lagi terkejut ketika dia melihat jejak emas perlahan-lahan berkembang seperti matahari terbit di dalam cahaya ungu tua. Cahaya emas muncul seperti matahari terbit dan segera menyebar, menyebabkan cahaya ungu surut karena digantikan oleh emas yang sekarang memenuhi seluruh Qidueling-nya. Dengan demikian, Qidueling-nya menjadi emas gemilang, tampilan yang sangat mengesankan. Ini adalah Qi emas. Zhou Yuan menatap kosong pada Qidueling emas yang gemilang. Hasil seperti itu tidak pernah terjadi bahkan dalam mimpi terliarnya. Dia awalnya berharap untuk Qidueling ungu, puas selama dia bisa mencapai tingkat yang sama dengan Su Yuwei. Namun, dia tidak akan pernah mengira bahwa nafas dari sos genesis Qi di kedalaman Qidueling-nya akan menyebabkan peringkat Qidueling-nya naik satu tingkat. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Tingkat Qidueling tidak hanya menentukan potensi pertumbuhannya, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas genesis Qi-nya. Untuk seseorang yang memiliki Qidueling emas, bahkan jika dia membudidayakan kelas 2 genesis Qi, kekuatan outputnya akan lebih besar daripada seseorang dengan Qidueling hijau dan kelas 3 genesis Qi. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut, "Tidak pernah membayangkan bahwa aku akan membuka Qidueling emas." Cahaya emas berenang di tempat tinggal Qi. Di bawah sinarnya, genesis Qi yang mengalir tumbuh lebih kompak dan kuat. Sementara Zhou Yuan terbenam dalam kegembiraan karena Qidueling emas, dia tidak menyadari bahwa benjolan kebencian racun naga merah darah di telapak tangannya tiba-tiba mulai menggeliat. HSS, sebuah suara aneh bergema di dalam Qidueling emasnya ketika gumpalan kabut darah muncul dari tempat yang tidak diketahui dan mulai membanjiri Qidueling-nya. Saat itulah Zhou Yuan akhirnya menyadari apa yang terjadi. Jantungnya bergetar ketika dia melihat kabut darah yang menyerang ketika tangisan nyeri terdengar di hatinya. Ini racun kebencian naga. Auman naga yang dipenuhi dendam pahit menyebar dari dalam kabut darah saat cahaya berwarna darah melonjak keluar.
Seperti virus, virus itu dengan cepat menyebar ke seluruh dwelling key emasnya. Zhou Yuan ngeri dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa racun dendam naga yang hampir 6 bulan tidak aktif di tubuhnya tiba-tiba akan muncul dan menyelinap ke dalam key dwellingnya ketika terbentuk. Zhou Yuan dengan cemas menonton bagian dalam tempat tinggal Qi. Ketika cahaya darah menyebar, cahaya kemasan di Qi Dueling mulai memudar karena secara bertahap menyatu dengan cahaya darah. Pada akhirnya, seluruh Qi Dueling menjadi merah cerah. Aneh dan misterius, Zhou Yuan terkejut sekali lagi. Sebuah tempat tinggal Qi berwarna merah darah. Apa-apaan ini? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu mengecam racun kebencian naga. Zhou Yuan melolong di dalam hatinya. Hanya satu sentuhan dari racun kebencian naga yang telah meledak itu telah mengubah ki emas kesayangannya menjadi ki dueling berwarna merah darah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Di dalam ruangan, Zhou Yuan membuka matanya, wajahnya putih kehitaman yang jelek. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya ketika dia mulai dengan sangat hati-hati memeriksa Qi Dueling di tubuhnya. Jika ada masalah dengan itu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penghalang besar bagi kultivasinya. Untungnya, dia tidak menemukan kesalahan. Bahkan, jumlah genesis Qi de Qi Duelingnya tampaknya telah meningkat dibandingkan dengan ketika itu berwarna emas. Namun, Zhou Yuan tidak berani tenang. Keningnya berkerut saat dia memanggil Genesis Qi dari tangannya dengan pikiran. Biasanya, Genesis Qi dari mereka yang belum mempelajari metode kultivasi Qi sejernih air. Namun, ketika Genesis Qi Zhou Yuan datang melonjak, ia menemukan untaian samar darah merah mengalir di dalamnya. Untaian merah darah sangat akrab bagi Zhou Yuan. Itu adalah racun kebencian naga. Racun kebencian naga telah menyatu ke dalam genesis Qi-nya. Apa-apaan ini? Racun naga Qi. Tidak bisa dipercaya. Zhou Yuan benar-benar bingung, jelas tidak bisa mengerti mengapa perubahan seperti itu terjadi. Meskipun dia tahu jika ini merugikan untuk saat ini, paling tidak, dia bisa merasakan bahwa genesis Qi yang sekarang diwarnai dengan sedikit racun kebencian naga tampaknya telah menjadi jauh lebih ganas di alam. Zhou Yuan setelah semua secara pribadi mengalami bagaimana mendominasi racun dendam naga itu. Zhou Yuan merasa sangat lelah di dalam. Qi Dueling baru ini memberinya 3 gelombang kejutan. Pertama itu ungu, lalu emas dan sekarang warna merah darah yang belum pernah dia temui sebelumnya. Aku akan bertanya pada kakak Yao Yao besok. Tidak bisa sampai pada kesimpulan, Zhou Yuan hanya bisa melepaskan napas sedih. Keesokan harinya, semua orang tercengang ketika Zhou Yuan berjalan keluar dari penginapan. Mereka jelas bisa merasakan bahwa undulasi genesis Qi di sekitar tubuh Zhou Yuan telah menjadi jauh lebih kuat dari kemarin. Wei Changlan bertanya dengan heran, pangeran telah menembus ke tahap Qi Mao Rising. Wei Qingqing juga melihat ke arah Zhou Yuan dengan takjub. Saya memiliki terobosan kemarin. Zhou Yuan tersenyum dan mengangguk. Mata Su Yuwei dipenuhi keheranan saat dia berkata, pangeran benar-benar mengesankan. Dalam waktu kurang dari setahun, Anda tumbuh dari seseorang yang tidak dapat menemukan saluran meridiannya ke tahap Qi Mao Rising. Kenyataannya, Anda praktis berada di belakang saya. Sebaliknya, Yao Yao kembali memandang Zhou Yuan saat tatapan bingung melintas di matanya yang jernih. Karena ada banyak orang yang hadir, Zhou Yuan tidak mendekatinya dengan masalahnya. Sebagai gantinya, dia menghadapi semua orang dan berkata, "Jika semua persiapan sudah dilakukan, mari kita pergi." Kelompok itu mengangguk dan dengan cepat menaiki kuda mereka, kemudian berubah menjadi banjir ketika mereka melonjak keluar kota penjara iblis, menuju ke arah reruntuhan sekte boneka pertempuran. Sepanjang jalan, Zhou Yuan menemukan kesempatan untuk diam-diam menarik Yao Yao ke satu sisi dan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi dengan wajah yang menderita. Qi Dueling merah darah. Yao Yao tertegun setelah mendengar detailnya. Jelas bahwa dia juga belum pernah mendengar hal seperti itu. Itu pasti karena racun kebencian naga, tapi ini mungkin bukan hal yang buruk.
Qi Dueling Anda pada dasarnya masih merupakan Qi Dueling emas, dan hanya diubah menjadi kondisi seperti itu karena racun kebencian naga bercampur dengan sendirinya. Adapun apakah akan ada masalah, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Anda hanya bisa mencoba memberi perhatian ekstra di masa depan. Menanggapi jawabannya, tidak ada yang bisa dilakukan Zhou Yuan selain menganggukkan kepalanya. Kurasa hanya itu yang harus dilakukan. Sementara kelompok Zhou Yuan bergegas menuju reruntuhan sekte boneka pertempuran, di kota penjara iblis, Qi Hao, Raja Racun Hitam dan anggota kelompok lainnya siap untuk berangkat. Aura Genesis Qi mengaduk-aduk sekitar lebih dari 100 kelompok pria yang membuktikan keanggunan mereka. Setelah mendengarkan laporan, Qi Hao sedikit kecewa dan berkata kepada Raja Racun Hitam, Zhou Yuan telah pergi lebih awal. Raja Racun Hitam dengan acuh tak acuh menjawab, reruntuhannya berlapis-lapis dalam bahaya dan tidak ada keuntungan bagi mereka bahkan jika mereka tiba terlebih dahulu. Mengapa tidak membiarkan mereka membantu kita membersihkan jalan? Dia berhenti sejenak, menatap Qi Hao sambil melanjutkan, Anda menyebutkan bahwa Anda menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk misi ini, tepatnya apa yang Anda persiapkan? Qi Hao tersenyum tipis dan menjawab, Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Jangan khawatir, dengan kita bergandengan tangan, Zhou Yuan dan Wei Changlan tidak akan bisa meninggalkan Blackwater. Senyum di bibirnya perlahan berubah menjadi berbahaya. Satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Reruntuhan sekte boneka pertempuran berjarak sekitar 200 mil dari kota penjara iblis. Zhou Yuan dan kelompoknya berhasil mencapai tujuan mereka dalam 2 jam. Zhou Yuan dan yang lainnya berdiri di atas bukit, pandangan mereka tertuju ke depan di mana hutan pohon raksasa berdiri. Kabut putih masih melekat di kedalaman hutan, hanya mengungkapkan siluet samar dari berbagai bangunan bobrok. Cahaya tampak berkedip di langit di atas reruntuhan saat perasaan bahaya yang tidak diketahui menyebar. Yao Yao memandangi cahaya yang berkedip-kedip itu dan berkata, ada batas Genesis Rune di atas reruntuhan. Batas Genesis Rune adalah cara yang lebih kompleks dan berskala besar untuk memanfaatkan Genesis Rune, agak mirip dengan array formasi atau larik. Batas Genesis Rune ini kemungkinan adalah sekte yang melindungi batas yang digunakan oleh sekte boneka pertempuran saat masih ada di Blackwater. Menyusul menghilangnya sekte tersebut, array formasi yang melindungi batas telah memudar karena kurangnya Genesis Qi, meskipun jelas bahwa beberapa bagian masih tersisa. Dengan memasuki lewat jalur udara kemungkinan besar akan menghasilkan pertemuan dengan batas yang tersisa, sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh ahli tahap Alpha Origin. Lagi pula, kekuatan sekte yang melindungi batas tidak bisa diremehkan. Sepertinya kita hanya bisa masuk dengan berjalan kaki. Wei Changlan memandang ke arah Zhou Yuan dan melanjutkan, Pangeran, menurut informasi yang kami kumpulkan, ada banyak bangunan terbengkalai di reruntuhan yang mungkin berisi harta, bagaimana kita melanjutkan? Zhou Yuan tidak ragu sama sekali dan menjawab, kita pertama-tama akan menuju ke daerah di mana buah bayi giok berada. Tujuannya yang paling penting adalah buah giok bayi dan butir roh api. Karena butir roh api berada di bagian terdalam reruntuhan, secara alami masuk akal untuk mendapatkan buah bayi giok terlebih dahulu. Wei Qingqing menyandarkan tangannya pada pedang panjang di pinggangnya ketika dia berkata, buah giok bayi terletak di sektor barat daya reruntuhan. Beberapa orang telah pergi ke sana, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Kita harus mendapatkannya, apapun yang terjadi. Resolusi dalam suara Zhou Yuan tegas. Umur ibunya telah terpotong secara substansial. Bagaimana dia bisa merasa nyaman kecuali dia menemukan salah satu harta yang bisa melengkapi masa hidup seseorang. Pertama buah giok bayi, kemudian butir roh api. Adapun harta lainnya, kita tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. Zhou Yuan dengan tegas menyatakan, harta karun di reruntuhan mungkin langka, tetapi orang tidak boleh terlalu serakah dan bukannya memahami apa yang harus diprioritaskan. Ayo pergi. Zhou Yuan memandang ke arah Wei Changlan dan dia merespons dengan anggukan.
Dengan lambaian tangannya, kelompok 100 orang itu berubah menjadi banjir, mengalir keruntuhan di bawah tatapan waspada dari kelompok-kelompok di sekitarnya. Tidak lama setelah Zhou Yuan dan kelompoknya memasuki reruntuhan, kelompok lain dengan cepat mendekati. Itu Qi Hao dan kelompok Black Venom King. Tak berselang lama, seseorang dengan cepat bergegas ke rombongan Qi Hao. "Mereka sudah masuk," tanya Qi Hao dengan suara datar. Dia telah menempatkan beberapa orang di sekitar reruntuhan terlebih dahulu untuk melacak pergerakan kelompok Zhou Yuan. "Ya, kami telah mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Mereka tampaknya sedang menuju ke lokasi buah bayi giok." Sosok itu segera menjawab. "Buah giok bayi?" Mata Qi Hao sedikit menyipit. "Buah giok bayi adalah barang berkualitas. Itu bisa memperpanjang umur seseorang dan sangat dihargai." Ekspresi ketamakan muncul di mata Black Venom King. Zhou Yuan kemungkinan telah pergi mencari buah bayi giok karena ibunya. Qi Hao dengan dingin terkekeh. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi klan kerajaan. "Ham, Zhou Yuan, kau telah berulang kali menggagalkan rencanaku. Kali ini, aku akan memastikan bahwa kau tidak akan memiliki jalan. Aku benar-benar tertarik untuk melihat bagaimana kau akan menjadi bingung ketika buah roh giok mendarat di tanganku." Ekspresi ganas melintas di mata Qi Hao. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Ayo pergi dan menyusul mereka." Di sisi lain, kabut memenuhi reruntuhan. Dinding yang runtuh bisa dilihat dimanapun orang memandang, pemandangan yang agak sunyi. Namun, kelompok Zhou Yuan tidak berani tinggal diam, mempertahankan formasi mereka saat mereka perlahan mendorong ke depan. Kabut di sekitarnya tumbuh semakin tebal, begitu tebal sehingga bahkan persepsi rohnya terpengaruh. Langkah kaki Zhou Yuan tiba-tiba berhenti. "Hati-hati, ada sesuatu yang mendekat." Meskipun persepsi rohnya telah terpengaruh, inderanya masih jauh lebih tajam daripada orang biasa. Wei Changlan mengangguk, ternyata juga merasakan sesuatu. Dia segera melambaikan tangannya dan para penjaga di sekitarnya segera mulai mempersiapkan diri ketika Genesis Qi mulai melonjak di sekitar tubuh mereka. Kabut putih berdesir lembut, cahaya merah kusam tampaknya muncul di dalam kabut putih, disertai dengan suara samar ketika selusin bayangan muncul dari dalam kabut, membentuk dinding di depan kelompok Zhou Yuan. Zhou Yuan dan yang lainnya menoleh dan fokus. Bayangan hitam terungkap sebagai binatang buas malam hitam, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, orang akan menyadari bahwa tubuh mereka mirip dengan logam hitam, berkilau dengan cahaya hitam, sementara cahaya merah di mata mereka tidak memiliki kecerdasan apapun. Selusin bayangan ini adalah boneka binatang buas. "Jadi ini boneka perang?" Zhou Yuan menatap mereka dengan heran. The Genesis Qi yang samar-samar berdenyut dari tubuh boneka binatang pertempuran menunjukkan bahwa mereka sebanding dengan ahli tahap bergizi Qi. Wei Changlan menjawab, "Dikatakan bahwa pada puncaknya, sekte boneka pertempuran memiliki 100.000 tentara boneka pertempuran yang kuat. Pasukan yang praktis tak terkalahkan dan tak terhentikan." Zhou Yuan mendecakkan lidahnya. 100.000 tentara boneka pertempuran yang kuat. Jika mereka semua berada pada tahap Kinou Rising, kemungkinan tidak ada kekaisaran yang bisa menyamai mereka. Namun, mengapa faksi kuno Blackwater ini akhirnya menghilang? Wei Changlan melambaikan tangannya dan 20 sosok melesat ke depan, langsung menuju ke selusin boneka binatang pertempuran yang menghalangi jalan mereka. Dur, boom, duar-duar, Qi meletus saat kedua belah pihak bentrok. Wei Changlan telah mengirim praktisi panggung Kinou Rising, tetapi selusin boneka binatang pertempuran tidak mengenal rasa takut atau kematian, karenanya, pertempuran itu sangat hebat. Pertempuran berlangsung selama beberapa menit, sebelum secara bertahap berakhir. Selusin boneka binatang pertempuran telah dipotong-potong, tetapi 5 dari 20 penjaga panggung Kinou Rising juga telah terluka. Itu jelas bahwa boneka binatang pertempuran yang tak kenal lelah dan tak kenal takut ini adalah lawan yang merepotkan. Yao Yao berjalan dengan penuh minat sambil menggendong Tuntun di lengannya dan mulai memeriksa boneka binatang buas yang dipotong-potong.
Jari rampingnya yang lembut dengan lembut menelusuri rune yang sekarang redup ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, didukung oleh genesis rune. Setelah beberapa pemeriksaan, dia berdiri dan berjalan kembali ke rombongan. Zhou Yuan kemudian mengangguk ke Wei Changlan dan mereka mulai maju lagi. Pada periode waktu berikutnya, mereka menemukan boneka binatang buas gelombang demi gelombang. Untungnya, kelompok Zhou Yuan adalah pasukan yang terlatih dengan baik dan mereka mampu menyapu bersih semua perlawanan yang mereka temui. Karena itu, mereka tiba di danau setengah jam kemudian. Beberapa kelompok kultivator lainnya sudah hadir di tepi danau, kemungkinan pencari harta karun lain yang bergegas ke sini. Fakta bahwa mereka dapat tiba di sini adalah bukti kekuatan mereka. Orang-orang ini juga merasakan kedatangan kelompok Zhou Yuan dan mata mereka segera dipenuhi dengan kewaspadaan. Wei Changlan memandang sekilas ke sekeliling dan menunjuk ke tengah danau. Buah giok bayi ada di tengah danau. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat kabut melayang di atas permukaan danau. Di tengah-tengah danau adalah sebuah pulau kecil di mana pohon hijau giok raksasa berdiri di tengah. Tatapan Zhou Yuan mengunci ke pohon di mana dua buah seperti kristal digantung. Buah-buahan itu berbentuk seperti bayi baru lahir yang agak menggemaskan dan mengeluarkan aroma manis dan menggoda. Detak jantungnya berdetak kencang ketika dia mengamati buah yang tampaknya terbuat dari kristal. Buah giok bayi, akhirnya aku menemukanmu. Tidak lama setelah kelompok Zhou Yuan tiba di danau, beberapa suara terdengar dari arah lain dan semua orang menyaksikan ketika kelompok lain muncul dari kabut. Qi Hao, pandangan dingin melintas di mata Zhou Yuan ketika dia melihat sosok yang akrab memimpin kelompok. Qi Hao dan Raja Racun Hitam tiba di tepi danau dan melirik ke arah Zhou Yuan. Sudut mulutnya segera terangkat saat dia menunjuk ke tengah danau dan menunjukkan senyum lucu pada Zhou Yuan. Zhou Yuan, jika Anda ingin buah bayi giok, Anda harus terlebih dahulu bertanya apakah saya setuju atau tidak. Meskipun Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi setelah mendengar kata-kata Qi Hao, niat membunuh yang intens muncul di matanya. Buah roh giok terhubung dengan masalah umur ibunya. Dia tidak akan membiarkan siapapun merebutnya tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan. Pada saat inilah Wei Changlan tiba-tiba berkata, Pangeran, ada sesuatu yang aneh tentang danau ini. Zhou Yuan menarik pandangannya. Dia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Begitu banyak orang telah tiba di sini sebelum mereka, tetapi mereka semua hanya menunggu di tepi danau, tidak berani memasuki danau dan mengambil buah bayi giok tersebut. Jelas bahwa mereka takut akan sesuatu. Yao Yao melirik udara di atas danau dan berkata, ada batas genesis rune yang rusak di atas danau. Wei Changlan mengangguk setuju. Batas genesis rune yang rusak membuat seseorang seperti dirinya merasa terancam, dan dia tidak berani masuk dengan sembarangan. Tempat ini jelas agak penting bagi sekte boneka pertempuran. Bisakah kita menyeberang dengan berjalan di atas air? Tanya Zhou Yuan. Yao Yao menggelengkan kepalanya. Ada yang aneh dengan air itu. Tampaknya semakin kuat genesis ki seseorang, semakin mudah seseorang akan tenggelam. Wei Changlan sedikit terkejut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, menunjukkan beberapa anak buahnya untuk mengkonfirmasi. Benar saja, mereka menemukan bahwa mereka yang memiliki genesis ki yang lebih kuat akan lebih mudah tenggelam, seolah-olah air danau tidak mampu mendukung mereka. Akan sulit bagi bahkan seorang ahli tahap ki bergizi untuk berjalan melintasi air. Wei Changlan mengerutkan kening. Jika demikian, bukankah ahli tahap Alpha Origin seperti dirinya akan langsung tenggelam ke bawah? Dia bisa merasakan bahaya dari dasar danau. Sangat mungkin bahwa bagian dari batas genesis rune yang rusak telah jatuh ke danau, membuatnya sangat berbahaya. Mulut Yao Yao sedikit terbuka ketika dia berkata, sepertinya tempat ini tidak menyambut pengguna genesis ki, sepertinya metode pencegahan. Dengan tindakan pencegahan seperti itu, mereka hanya perlu beberapa murid untuk melindungi pohon giok bayi. Su Yuei ingin tahu bertanya, bagaimana mungkin seseorang menyeberangi air tanpa genesis ki?
Mata Zhou Yuan berkedip dalam pemikiran sejenak, sebelum berbalik untuk menemui tatapan Yao Yao saat dia perlahan berkata, "Roh. Kekuatan roh benar-benar berbeda dari Genesis Qi. Selain itu, Zhou Yuan telah menemukan bahwa roh yang semula tertekan dalam kabut telah berubah hidup kembali setelah mencapai danau. Biarkan aku mencoba." Zhou Yuan berjalan maju dan menempatkan kaki ke air, roh di antara alisnya berkedip ketika kekuatan spirit melonjak keluar dan menutupi kakinya. Tubuh yang semula sedikit tenggelam ke dalam air segera stabil. Seperti yang diharapkan, kekuatan roh dapat digunakan di sini. Ekspresi gembira melintas di mata Zhou Yuan. Jadi, harus mengandalkan roh. Di dekatnya, Qi Hao mengangkat alis saat dia menyaksikan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan seorang pria segera berjalan maju dari belakang. Kulit pria ini agak pucat, dan bibirnya setipis ujung pisau. Genesis Qi di sekitarnya cukup lemah, tetapi cahaya berkedip-kedip tak tentu di antara alisnya. Dia jelas seorang praktisi roh. King Feng, gurumu, Master Ying telah dijebak oleh bocah itu, menyebabkan gurumu mati di tangan Jenderal Wei. Ini adalah kesempatan terbaik bagimu untuk membalas dendam. Qi Hao tersenyum pada pria itu. Kekesalan muncul di mata pria pucat itu ketika dia mendengar ini. Dia memandang ke arah Zhou Yuan dan berkata, "Bagaimana mungkin anak seperti dia bisa menyebabkan kesialan bagi guruku? Dia pangeran dari Great Zhou dan secara alami memiliki caranya sendiri." Qi Hao tersenyum samar ketika dia melanjutkan, "Selama kamu bisa merebut buah bayi giok, tidak hanya akan menjamin Anda akan menjadi tamu terhormat Qi Manor di masa depan dan kami akan memberikan Anda semua sumber daya yang Anda butuhkan." Semangat 45 terlintas di mata pria bernama King Feng saat dia mengangguk dan berkata dengan senyum dingin, "Jangan khawatir, jika kita bersaing dalam spirit, berurusan dengannya tidak akan sulit." Nada suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Meskipun dia hanya berlatih di bawah Master Ying selama 3 tahun, rohnya sudah mencapai tahap pertengahan ilusi, dan bahkan gurunya sering memuji bakatnya. Karena itu, dia tidak percaya bahwa Zhou Yuan yang jauh lebih muda akan mampu menandinginya dengan roh. Setelah meninggalkan kata-kata ini, King Feng terbang ke depan dan mendarat di air. Kekuatan roh bergetar saat kakinya menyentuh permukaan air tanpa tenggelam. Senyum mengejek terbentuk di bibirnya saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Sementara keduanya berdiri di atas air, pihak lain juga mencapai realisasi yang sama. Oleh karena itu, setelah beberapa kegiatan, selusin tokoh lainnya muncul di permukaan air, masing-masing individu jelas seorang praktisi roh. Wei Changlan melirik ke arah King Feng dan berkata, "Roh orang itu tidak lemah. Biarkan aku yang melakukannya." Mata Yao Yao yang cerah tampak berputar. Zhou Yuan merenung sejenak setelah mendengar ini, tapi dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Situasinya rumit dan tidak ada yang tahu apakah akan ada bahaya tersembunyi lainnya. Tidak ideal bagimu untuk pergi. Meskipun roh Yao Yao sangat kuat, dia tidak dapat memanfaatkan Genesis Qi, menghasilkan tubuh yang sangat lemah. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kemungkinan Yao Yao terluka parah adalah tinggi. Karena itu, sementara Yao Yao sangat kuat, dia juga sangat lemah. Saat itu, Guru Chang Yuan dengan serius mempercayakan keselamatan Yao Yao kepadanya. Karenanya, dia tidak berani membiarkan Yao Yao mengambil risiko seperti itu. Zhou Yuan berkata, "Perhatikan dulu, jika sesuatu terjadi padaku, setidaknya akan ada jenderal besar dan kamu untuk menyelamatkanku." Yao Yao tidak bertahan setelah mendengar ini dan dagunya yang putih pucat salju mengangguk kecil. Di atas danau, Zhou Yuan dengan tenang melirik King Feng di dekatnya. Permusuhan yang tak tersamar membakar di matanya, tapi itu tidak masalah bagi Zhou Yuan. Tidak ada yang bisa menghentikannya dari mendapatkan buah bayi giok hari ini. Air danau di bawah kakinya berdesir saat dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah pulau kecil di tengah danau. Dia kemudian mengambil langkah maju, memulai langkah demi langkah maju di permukaan danau. Yang lainnya juga mulai berjalan dengan sangat hati-hati.
Di sekitar danau, tidak ada yang berani berkedip ketika mereka melihat sosok-sosok berjalan di atas air. Itu benar-benar diam. Beberapa menit kemudian, Zhou Yuan dan yang lainnya perlahan-lahan mendekati daerah itu dalam jarak 100 kaki dari pulau kecil itu. Danau itu masih tenang dan tidak ada yang menemui hambatan. Ketika kerumunan di tepi danau melihat ini, mereka hanya bisa bergumam dengan bingung, begitu sederhana. Di bawah tatapan bingung itu, Zhou Yuan dan yang lainnya melangkah ke daerah itu dalam jarak 100 kaki dari pulau itu. Wung, suara mendengung tampaknya muncul dari pulau kecil pada saat ini, dan semua orang menyaksikan ketika cahaya batu giok yang mempesona dilepaskan dari pohon giok bayi di tengah pulau. Celepuk, cahaya batu giok tampak bergoyang ketika bintik cahaya yang tak terhitung terlihat keluar dari dalam. Seperti badai, mereka mulai menelan orang-orang yang telah melangkah ke ketinggian 100 kaki di sekeliling pulau. Ini serangan roh. Zhou Yuan fokus pada titik cahaya yang nyaris tak terlihat. Titik-titik cahaya ini mengandung kekuatan spirit. Dia tidak berani menunda lagi dan roh di antara kedua alisnya mulai berkedip. Jika seseorang melihat, seseorang akan dapat melihat siluet buram yang duduk dalam posisi bersila. Riak tak terlihat berdenyut keluar saat tangan Zhou Yuan menarik keluar Heavenly Yuan Brush di pinggangnya. Ujung kuas dengan cepat bergerak melintasi udara, meninggalkan goresan yang hampir terlihat. Kelas 1 Genesis Rune, Spirit Shield. Genesis Rune yang lengkap segera berubah menjadi perisai cahaya yang sebagian transparan. Riak Genesis Ki dari perisai cahaya sangat lemah karena perisai itu terutama terdiri dari kekuatan roh. Celepuk-celepuk, cahaya giok menghujani dari langit, jatuh di atas perisai cahaya transparan, menyebabkannya beriak hebat. Ah, pekikan-pekikan yang mengental darah mulai berdering. Beberapa individu tidak dapat menjaga tepat waktu, dan segera ditembakkan penuh lubang oleh cahaya batu giok, tubuh mereka kusut sebelum tenggelam ke dalam air. Ketika individu-individu ini jatuh ke dalam air, undulasi mengamuk meledak di dalam danau. Air berdarah dengan cepat naik dan menyebar ke permukaan danau. Yang jatuh ke perairan langsung hancur berkeping-keping. Pemandangan ini menyebabkan hati Zhou Yuan, King Feng dan yang selamat lainnya yang beruntung menggigil. Tampaknya air di bawahnya memang penuh dengan bahaya, memastikan kematian tertentu jika seseorang jatuh ke dalamnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.